Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi ke channel saya, SurvivalCraft 2. Oke, di episode kemarin kita udah buat kandang kuda. Untuk episode kali ini, aku mau cari kudanya. Sebelum itu, kita buat dulu untuk apa itu tempat tunggangannya atau apa namanya? Stable kalau nggak salah, pelana ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, sorry. Oke, kita buat kayak gini. Ini cara membuat pelana atau saddle. Oke, kita langsung aja. Berhubung tempat kudanya ada dua, kita buat dua aja. Kita simpan dulu ini kayu sama kulitnya. Langsung aja kita cari kuda. Ini ada serigala. Kita musnahin dulu. Oke. Kita cari kudanya dulu. Mana ini? Kok nggak ada ini? Ini ada beruang, kita musnahin dulu juga. Aduh, aduh kena, mau lari kau. Mati satu, tinggal satunya lagi. Oke, kita musnahin dulu ini. Mau lari kau. Sini, sini, sini. Nggak bisa lari kau. Oke, udah mati semua. Tunggu sebentar, mau ambil kulitnya. Kita lanjut lagi. Itu ada serigala satu lagi itu. Kita musnahin lagi. Kabur dia. Aduh. Oke, barangkali nanti balik lagi sini sini. Oh, nggak balik. Wah, kabur lagi. Udah biarin aja. Kita lanjut lagi cari kuda. Ada bebek. Oke, dapat bebek. Itu apa itu? Kita simpen dulu. Ada singa, kita matiin juga. Oke, kena singanya. Oh, ini ada sapi lagi. Ya udah. Kita tetap ada tujuan, cari kuda dulu. Ini hutannya gundul, kebakar semua. Mana ini kudanya kok nggak ada? Ada perangkap ini. Nggak tahu buatannya siapa ini. Ini namanya api terbang ini. Nggak mati-mati, nggak padam. Nah, cari lanjut kuda. Oh, ada apa ini? Badak. Kita musnahin juga. Soalnya ini badak ini bahaya. Kalau dibiarin tuh aduh. Aduh mati. Jadi kalau badak dibiarin itu nanti bahayanya hewan-hewan sekitar itu bisa juga dimakan atau diseruduk.
Nggak tahu, padahal badak itu kayaknya sih herbivora, bukan karnivora ya. Tapi di game ini kayak karnivora. Kita lanjut lagi cari udangnya. Ini ada serigala. Oke, kena. Biarin aja. Kita tetap ambil yang tadi. Di atas serigala lagi, biarin aja lah. Itu ada, oh ada dua pas ini. Tapi mana ini pelan aku? Kita ambil dulu ini tadi yang tempat aku mati. Sekalian musnahin badaknya, mana ini? Oh, di sini. Oke, kita lanjut. Kita matiin dulu ini. Hei, hei. Wah, lama banget ini. Keras banget ini badaknya. Nggak mati-mati nih, nggak kabur. Oke, udah kabur. Kita kejar dulu sampai dapet. Nggak mati-mati ini. Mati juga. Akhirnya kita ambil dulu ini. Barang-barangku. Terus mana ini dagingnya? Oh, ini dia dagingnya. Oke, kita pakai baju dulu. Kasihan ini nggak pakai baju. Kedinginan ntar. Udah mau gelap, mana ini kudanya tadi? Ini ada bandeng sama sapi. Oh itu. Oke, kita ambil dulu ini kuda hitamnya. Oke, kita dapat. Kita bawa pulang. Udah mulai malam. Oke, kita dapat satu kuda. Nanti kuda selanjutnya aja. Besok kita ambil. Berhubung udah malam, kita tidur dulu. Kita simpan dulu ini makanannya. Kita ambil pelana lagi, terus kita lanjut tidur dulu. Kita lanjut cari kudanya, kuda yang kedua. Oke, kudanya masih. Itu ada beruang itu, kita musnahin lagi.
Oke, kena. Itu ada beruang lagi. Kita musnahin juga. Kena kau. Oke, mati kau. Hei, sini jangan kabur, jangan kabur. Mati lagi kau. Lanjut cari kuda yang satunya. Ini ada serigala ini. Nanti ajalah kita ambil dulu kudanya. Kemarin masih masih satu di sini. Ini ada babi ini. Biarin aja dulu. Ini serigala. Mana ini? Oh, itu dia. Oke, ketemu. Sini, sini. Oke, dapat kuda lagi. Kita bawa pulang kudanya. Aduh, wei, sini sini sini, jangan tinggal. Oh, oke, lanjut lagi. Kita bawa pulang. Kita masukin dulu. Nih kayak gini teman-teman, yang aku maksud kemarin 4 blok. Jadi kalau kita buat 3 blok, kalau kita loncat kayak gini. Nah, ini nanti kena atapnya, nanti kita bisa mati. Kalau 4 blok itu kayak gini kita nggak bakal kena atap. Tuh. Iya kan? Jadi kita aman. Oke, kita lanjut. Tutup dulu pintunya. Oke, dapat 2 kuda. Gitu aja teman-teman. Video kali ini cari kuda udah dapat 2, kandangnya udah keisi semua. Sekian video kali ini, terima kasih udah nonton video kali ini. Salam.